Oke, baru kali ini gue dapet pesawat yang entertainmentnya tablet. Jadi bisa dicopot, bisa dipasang di sini nih. Ini kalau dicopot begini. Oh, taruh ya. Tuh. Pasang, tinggal taruh begini. Nah, ada jepitan di sini, jepitan di atas. Ada film Predator. Pegang kamera adalah Dutnut. Oke, kita mau masukin tas koper ke sana. Tunjukin sana, bisa lihat. Bukan ininya tuh. Sini. Nah, ya, kita mau masukin di situ. 1 2 3 4. Sudah 4 yang masuk bagasi. Naikkan tas, jadi satu kopernya satu orang maksimum 30 kg. Ya, sini ada tempat duduknya, jam keberangkatannya, sama gate atau gerbangnya di berapa. Cheese-nya, lihat tuh cheese-nya, kita buka, coba kita buka cheese-nya. Wow, cheese-nya kita colek ke atas cheese-nya. Wow. TV-nya tapi ada chargeran 1, 2. Tablet. Hah? Kok tablet sih? Oh, buat ditempelnya di sini tabletnya. Hup. Nah. Gitu. Oke, baru kali ini gue dapet pesawat yang entertainmentnya tablet. Jadi bisa dicopot, bisa dipasang di sini nih. Ini kalau dicopot begini. Oh, pasang, tinggal taruh begini. Nah, ada jepitan di sini, jepitan di atas. Ada film Predator. Jadi dikasih iPad kita. Keren banget ya. Kasih iPad, kamu kasih iPad juga ya. Wow. Movie. Terus kita cari yang buat anak-anak. Aha. Tunggu, earphone-nya kayak gini. Ya. Kamu boleh rekamin aku nggak? Oh. Ya. Ini bantalnya. Ini bantalnya. Lagi di mana? Oh, tapi ini kayaknya nggak, coba. Kita coba cek dulu. Ini kayaknya salah satu. Bisa. Iya, tapi udah rusak ininya ya. Apa-apa. Nah, kamu rekamin aku dong. Kok kayak gini? Jangan goyang-goyang. So ugly. Ini colokan di pesawat itu selalu dua. Pramugarnya deket banget, jalanan penuh. Jadi kalau jangan nyenggol-nyenggol pundak kita.
adalah hari pertama di Sydney. Kita naik taksi mau ke hotel. Sekarang jam 7 pagi, jam 7.30 pagi. Mataharinya bersinar terang dan